Okay guys, welcome to my YouTube channel Beyond Low Limit. Hari ini kita akan review pasal minyak kristal Power Ultimate. Power One Ultimate. Salah baca lah pula. Okay, 5-in-1 new formula punya lah. Okay, yang pertama, saya suka pasal minyak hitam ni. Ini senang kamu orang tuang lah. Okay, kat dalam motor lah. Okay, sebab apa saya review hari ini lah? Banyak persoalan yang tanya saya, oh ini bagus kah, ini bagus kah, ini buat daripada mana punya. Okey, yang mau tahu buat daripada mana punya, kita tengok belakang lah. Tapi yang saya tahu, dia tiada beritahu dah made in mana punya lah. Okey, saya suruh kamu orang tengok dari atas. Dari atas, sama-sama kamu orang tengok. Kamu orang boleh stop dulu lah. Yang tengok video ni boleh stop dulu dah. Baca lah, okey. Sini stop dulu lah. Yang bab kat bawah ni. Kamu orang tengok lah. Dia tidak ada beritahu made in mana. Okay. Distributed in Malaysia. Tapi dia tidak tahu made in mana lah. Dia tidak ada beritahu lah kawan. Okay. Persoalan dia. Banyak orang yang tanya. Minyak ini baguskah untuk motor ni. Okay. Kalau kamu orang tengok minyak yang Fury Synthetic punya, semua motor yang bagus punya lah, sebab dia high quality punya Fury Synthetic. Kalau dia semi, okey lah pakai, tapi jangan pakai lama, selalu mak tukar. And yang kedua, semi synthetic punya tu, yang pertengahan punya tu, kamu orang pun boleh pakai, bagus juga. Tapi selalu ingat mak tukar, jangan pakai lama 3000 kilometer, kamu orang tidak tukar, habislah kamu orang punya motor. Okey, yang ni Fury punya memang bagus lah. Mana-mana motor kamu orang pun pakai memang bagus lah. Okey, yang macam banyak orang tanya, ni untuk motor saya, sikat saya Y suku, bagus lah, memang bagus kalau untuk Fury Synthetic punya. Tapi jangan kamu beri Fury Synthetic, kamu ingat kamu pakai 2-3 bulan, ikut juga kamu orang punya, mau tengok perjalanan kamu orang lah, berapa ribu kilometer. Kalau 2K boleh tukar lah, 2K boleh tukar terus lah. Jangan tunggu sampai 3000 kilometer baru tukar lah. Jangan lah, ok kawan. Mau jaga motor memang selalu mau tukar lah, ok. Yang kedua, bab-bab orang tanya yang bab-bab yang orang tanya pasal motosikal dia lah. Yang motosikal kuasa tinggi punya boleh pakai, memang boleh pakai. Dia ada tulis superbike, superbike memang boleh pakai lah. Ini recommended sangat-sangat lah. Tapi yang untuk hari ini saya tidak ada pasal review tuang minyak ini dalam motor lah. Okay, sebab saya tidak tukar untuk hari ini lah. Mungkin esok lusa mungkin saya tukar lah. Tapi minyak ni, kalau mau tengok saya tuang dia macam mana, ada video yang saya post yang lama-lama punya, kamu orang boleh cari lah. Okay, kat dalam YouTube channel saya lah. Okay, thank you yang sudah support saya lah, banyak-banyak support saya lah. Okay, yang bab belakang ni, okay jugalah. Okay, video saya mungkin tidak lama lah, sebab saya buat video pendek untuk kali ini lah, untuk jawab soalan-soalan anda yang dalam YouTube itu. Okay, thank you for watching my video. Please subscribe and share my video. See you for the next video. Bye-bye.